الحمد لله الحمد لله ده المنية ومحقق الأمنية والصلاة والسلام على حبيبنا وشفينا ومنقذنا ونور قلوبنا وكرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم خير البرية وعلى آله وصحبه أولي المزية أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa min lisan yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan uh, dua ayahanda saya Habib ayah Husin bin Ali Asgaf Al Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbar dan se semua sekian para habaib, para ulama, para asatid yang sudah disebutkan nama namanya semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua mendapatkan sehat wal afiat dijaga iman kita Islam kita dari kepada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kelak kita pada bulan yang suci yang tidak boleh kita nodai dengan maksiat yaitu bulan Ramadan. Masyaallah, insyaallah Al Habib Lutfi bin Abdul Rahman Barakbah menjadi penerus abahnya bisa membanggakan para salafus saleh. Masyaallah bisa menjadi anak yang berilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah sungguh nikmat yang besar wahai ikhwan. Kisa kita di digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lebih khususnya kita membaca Maulid Simtut Turar. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi mengatakan dalam kalamnya, Maulidi hada karamatun Maulidku itu adalah suatu keramat, suatu karamah untuk penduduk akhir zaman, penghuni akhir zaman. Ya, umurnya dunia ini Ketika Rasulullah SAW isra wal mi'raj dipanggil oleh salah seorang nenek yang tuwek me, mewek, ya, pakai tongkat Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril Rasulullah SAW tidak menoleh kepada orang tua tersebut Tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ya Jibril man hadih? wahai Jibril siapa tua, perempuan tua renta ini yang memanggilku Sungguh wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, tua perempuan yang tua renta itu adalah itu adalah umurnya dunia. Itu adalah dunia dan umurnya dunia seperti umurnya orang tua yang renta itu. Nah, kita akhir zaman yang mana umurnya dunia, wallahu a'lam sampai kapan kiamat wallahu a'lam tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Kita bisa menikmati keramatnya al hib Ali Al-Habsyi. Jangan kira. Jangan kira keramat itu bisa ngawang, ya. Jangan kira, ya. Keramat itu bisa jalan di atas air. Jangan kira keramat itu hanya bisa merubah tahu berontak menjadi emas perak. Oh, disangka ngono rek. Ya. Ibu tahu berontak jadi emas dan perak bukan itu keramat, masya Allah. Akan tetapi keramat yang lebih mulia dan lebih lebih istimewa di Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Kita menghadiri majlis Ahib Ali Al -Habshi. kita mengenang mana beliau menyebutkan kalimat-kalimat beliau mendengarkan mutiara-mutiara dari lisan beliau yang mulia itu adalah keramat yang bisa kita nikmati yang sangat lezat maka perlu syukur makasih kepada yang datang yang istiqomah dalam rutinan di rumah Al Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah semoga dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Habsyi pernah mengatakan dalam suatu kasidahnya yang disebutkan di kitab Situ Durar yang warna hijau itu ada di, 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 akhirnya salah seorang muridnya Habib Ali masya Allah, Beliau sering menghadiri majelis sa'lim beliau, menghadiri maulidnya beliau. Cuma keretek di hatinya terlintas bukan seudan bukan berprasangka jelek akan tapi aku mulai dulu menghadiri majelisnya guruku Habib Ali Habsyi akan tapi apakah ada manfaat? Apakah ada barokah yang bakal aku dapatkan? Alaih Ali Habsyi mengatakan kepada muridnya yang tersebut, Hasyal Karim yarudduhum atsha wa kad wa aslul jud min dal manba'i. Sungguh sangat mustahil Allah Subhanahu wa taala menolak ya, menolak sia-sia seseorang yang telah datang di majelisku ini. Ya, dan mereka telah datang dan sumber barokah, sumber ilmu, sumber manfaat di majelis majelis maulid wat wat taklim seperti majelisnya al Ali Al Habsyi. Uh, Kabar gembira yang sangat istimewa untuk maj, apa? penghun apa? yang istiqomah dalam menghadiri majelis ta'lim wal maulid sintut khusus paling lebih khususnya maulid Riyadul Jannah. Kita duduk di taman-taman surga, Masya Allah Masya Allah dalam rutinan malam ini kita mengena apa? memperingati kemuliaannya bulan Sya'ban. Kemuliaannya bulan Syakban tidak hanya di nisfu Syakbannya saja yang sudah sudah lalu dua hari yang lalu ya. Akan tapi mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 semua mulia karena bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dianjurkan, diwajibkan, diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tanda ciri-ciri adanya sifat takwa di hati kita. Wa man yu'addim Allah fa innaha min siapa orang yang mengagungkan siar syiarnya Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah tanda-tanda ciri-ciri orang itu di hatinya ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala Masya Allah kita akan memasuki di bulan Syaban banyak pering, apa, kejadian yang terjadi pada zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW sebelum diperintahkan untuk menghadap kiblat dalam sholatnya beliau bersama para sahabatnya menghadap Masjidul Agusso yang ada di kota Pales. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan negara tersebut dari tangan-tangan orang yang dolim, orang-orang yang kafir. Min dalik. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita tentara bala tentaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bala tentaranya Allah lah yang menang dan sukses yang dan berhasil. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh bala tentaraku lah yang bakal menang dalam Menangkan agamaku ini kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menghadap Masjidil Aqsa selama satu tahun lima bulan. Satu tahun lima bulan. Setiap habis salat Rasulullah SAW menghadap langit. Melihat Ka'bah menghadap langit. Melihat Ka'bah, melihat langit menghadap langit. Ingin kiblatnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'bah karena beliau sangat cinta kepada Ka'bah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya lewat malaikat Jibril, laqad walaqad nara taqalluba wajhika fisama, sungguh wahai Muhammad aku telah memandang wajahmu kata Allah Subhanahu wa taala wajahnya Rasul disebutkan di Quran. Laqad nara taqalluba wajhika fis bolak-baliknya wajahmu yang mulia wahai Muhammad dari dari Ka'bah ke langit, dari Ka'bah ke langit, ke langit. Falan waliyanna kiblatan tardaha fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Sungguh sekarang hadapkanlah wajahmu ketika engkau sholat wahai Muhammad kepada Ka'bah. Ya, di mana aja kamu berada, hadapkan sholatmu ke ke hadapan Ka'bah. Itu adalah kiblatmu dan kiblat semua dari umatmu. Salah satunya. Yang kedua, adanya diturunkan yang antum mengetahui semua, ayat yang diwajibkan kita untuk sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pernah pada suatu malam, pada suatu malam ini habis anak siapa Bi yang ceramah Bi? Habis Al-Fakir siapa yang ceramah? Oh sudah. Rodok dawa titik, enggak apa-apa Rek. Ya, sedikit-sedikit aja ya barokah insyaallah ya. Terakhir kok malas-malasan. Ya, sing ngantuk-ngantuk dipaksa. Kopi ini ono masyaallah. Ya, lo masya masyaallah. Iya, zen. Masyaallah. Rasulullah SAW pernah pada suatu malam keluar. Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang sangat istimewa dan sangat kaya raya dan loman. Keluar mengikuti Rasulullah SAW, jejaknya Rasulullah SAW diikuti. Mau kemana ini Nabi ini? Kanjeng Nabi mau pergi kemana? Jalan-jalan Rasulullah SAW di dusun kota Madinah. Subhanallah, pada suatu tempat Rasulullah SAW sujud sangat lama. Sujud sangat lama. Sampai-sampai sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu arduh, takut Rasulullah SAW itu dipondot rohnya kali Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau ingin membangunkan Rasulullah SAW dari sujudnya. Takut kalau ada apa-apa kepada Rasulullah SAW Ditunggu sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf sampai Rasulullah SAW duduk kemudian salam ditanya sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Wahai ya, ya Rasulullah, apa gerangan engkau pada malam yang sunyi ini ya pada malam yang sangat petang ini engkau keluar ya kemudian sujud sangat lama di tempat ini ditanya singkat cerita ditanya dijawab oleh Rasulullah SAW telah turun kepadaku ya khabar dari malaikat Jibril siapa orang yang sholawat kepadaku satu kali saja setunggal mawon Allah subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepada orang tersebut sepuluh rahmat bukan itu saja wahai Jibril Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa umatku yang selawat kepadaku sekali saja 10 dari dosa-dosanya. Bukan hanya itu wahai Jibril, siapa umatku yang selawat kepadaku satu kali saja diangkat derajatnya dengan 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Allah Al Muhammad. Apakah setelah fadilah keutamaan ini kita malas-malasan hadir majelis taklim? Apakah setelah fadilah keutamaan selawat kepada Rasulullah SAW, kita malas selawat kepada Rasulullah SAW? yang butuh bukan Rasulullah SAW yang butuh kita ya Syedina Abu Bakar Asidik ya sering ketika ditinggal meninggal oleh Rasulullah SAW setiap malam Rasul uh, beliau Zaitun Abu Bakar Asidik mempunyai istri Sayyidat, Sayyidatuna Asma binti Umais Asma binti apal no ku ya ojo kru keluar majlis ojo eman sahabat namanya para sahabat dan namanya para soha yet istrinya Sayyidina Abu Bakar Asyidin majlis ta'lim kan ilmu ya diapal no ilmu Asma binti Rumes ke tengah malam setiap tengah malam Sayyidina Abu Bakar itu ngelempo bahasa sejauhnya tengkurep ya kak, kepalanya beliau yang mulia di kaki depan kakinya beliau yang mulia Sayyidina Abu Bakar ngapain ya ketiduran tidak dulu WA tidak Instagraman tidak. Ngelok Shopee? Tidak. Ngeliat Lazada? Tidak. Ngeliat ongkirnya dari Malang ke Jember berapa? Tidak. Nangis geru-geru, hadirin. Nangis geru-geru. Wa syaugah ila rasulillah. Wa syaugah ila rasulillah. Kangen rindu sama Rasulullah s.a.w, wasallam. Nangis. Ber nangis, Masya Allah. Menaruh kepalanya beliau yang mulia ke depan kakeknya beliau pernah kita seperti itu walaupun sekali seumur hidup kita jangan sampai luput hilang umur kita dalam sesuatu yang tidak dianjurkan oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar Siddiq begitu sangat ya, dikatakan soha, tidak ada sahabat yang paling dekat sama Rasulullah SAW seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau siapa yang ingin mengetahui kedekatannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq lihat kuburan beliau di mana. Ya ada yang pernah melihat pesarannya Rasulullah SAW. Eh, jawab bener ya, ada yang pernah lihat apa enggak? Pernah lihat foto beb, masya Allah. Pendutinan di rumahnya, Habib Abdul Rahman melihat. Alhamdulillah, semoga melihat fakta. Amin. Iya, Amin. kita lihat ya Allah. Aku melihat foto ya Allah, kasih aku rezeki bisa melihat langsung, wahai Allah. Amin. Amin. Yang telat umroh, diumrohkan, yang tidak jadi umroh Ramadan, insya Allah umroh setelah Ramadan. Insya Allah, tidak nunggu, divaksin, ndak nunggu di corona hilang ya. Insya Allah, Rahmatnya Allah itu sangat luas dermawan, maha dermawan. Siapa yang ingin mengetahui kedekatannya Sidna Abu Bakar lihat pesariannya. Di mana tempatnya Sidna Abu Bakar Di sebelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kau bisa deket sama Rasulullah Sallam? Ben Wasallam Saya minta maaf, tidak ngomongi antum. Saya juga kita kasih mau itu hasanah buat yang mutakalim juga. Alaih guru kita, Umar bin Hafid mengatakan, wahai murid-muridku yang ceramah depannya orang wahai murid-muridku yang mau ngasih mau itu hasana kepada orang jangan kira yang mendengarkan itu lebih jelek darimu yang mendengarkan itu lebih bodoh darimu tidak kamin samit khair min sakit betapa banyak orang yang diem tapi lebih mulia daripada yang mau oh, ya jerat jerit mana ya betapa banyak yang diem dengarkan lebih mulia daripada yang ceramah jadi harus don. Jadi harus sesnudon, masya Allah. Dalam bulan Syaban, ja Syaban ja sangat istimewa, ya Ikhwan. Ya, insya Allah yang dua hari yang lalu, malam dua hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalnya, yang puasa diterima puasanya, yang bangun tengah malam baca Yasin tiga kali, baca doa Anis Syaban tiga kali, masya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, enggak sia-sia, enggak ada ibadah kepada Allah, enggak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya di dunia dan kelak di akhirat, masya Allah. Kita akan masuk bulan. Ramadan, Masya Allah Ilmunya sangat cukup yang yang disebutkan oleh Al Habib Lutfi bin Abdurrahman Barakubah, Masya Allah Disebutkan oleh Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadisnya yang sahih Disebutkan di kitab sahih Bukhari Man fariha bidukuli Ramadan Harramallahu jasadahu ala niran Siapa orang yang senang seneng saja Bahagia saja Dengan datangnya bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan Jasad orang tersebut dari dalam masuk ke api neraka Alhamdulillah seneng tok mesin tuh surga surga Allah subhanahu wa ta'ala bukan tidak hanya senang tidak hanya bahagia kita niatkan untuk puasa 30 Ramadan 30 hari dengan kuat dengan sabar dengan iman dengan ikhtisab imanan ihtisaban meyakini bahwasannya puasa itu wah wajib Ihtisaban, ikhlas ya aku poso cik bukone enak jangan seperti itu ya aku poso wis engko bukone apa es dawet apalagi weci ya ketewel rujak cingur rujak buis tetek bengek oh, ojo ndak apa-apa tapi jangan diniatkan seperti itu sangat remeh makanan sangat remeh kita hanya menginginkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala makanan pasti makan ya cemilan pasti nyemil minum pasti minum Allah Subhanahu wa taala selama umur kita masih ada rezeki kita pasti ah, ada jangan takut kehabisan rezeki ya takut kita mati dalam suul khatimah makanya diperbanyak niat ya al habib abdullah bin husin bin tahir yang ngarang gazida ya arham arrahimin ya arham itu ya rabbana atarafna ini orang indonesia biasanya minta maaf ya masya allah di majelis salim setiap mau berdiri dari majelis salim mau berdiri mau pulang baca ya rabbana Ya Torofna ditanya, siapa yang ngarang qasidah tersebut? Mboten ngertos kula. Lho, suwi mulai biyen hati Majelis Taklim kok ndak tahu. Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ndak sombong saya. Ngene ya geradakan ya. Ya, Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau kalau sudah seperti ini, hari-hari seperti ini anaknya beliau dikumpulkan semua. Seperti Abdul Rahman Barakah. Iya, ngumpulkan tetangga dan pecintanya beliau ditanya ya auladi ya auladi kata Abdullah bin Husin bin Tha'hir kot alina Ramadan bulan Ramadan bakal dah datang apa amalan yang engkau persiapkan satu persatu ditanya sama Abdullah bin Husin bin Tha'hir engkau menyiapkan apa oh ya abah anak mau membaca Quran mau hatamkan Quran lima kali ahsan barakallah fiqh semoga Allah memberkahi bagus tayyib inti apa niatnya oh anak mau terawih seratus rokaat boleh apa enggak boleh, enggak, ada masalah. Antum kalau pernah kalau orang di Hadromut mau sholat seribu rakaat ada. Ya, ini membayangkan Hadromut di kota Tarim khususnya. Ya, jam tuh setelah Isya masjid Fulan, masjid Fulan sholat raweh dua puluh rakaat sama witirnya. Setelah selesai di masjid ini pindah ke masjid Wahakada sampai subuh. Inti mau sembilan seribu, seribu seribu rakaat wahy apa solat taraweh ahsan para kalafik. Inti niatnya apa mau masuk Ramadan? Oh anak niat sodako yang banyak, ya ngasih orang takjilan, ke musola, ke masjid, masya Allah. Kini kini semua ditanya. Wes sudah kata Habib Tulus Mutaher. Nah khalas ya ya apa? Ya, ya, sudah selesai. Habib Tulus bin Husin bin Taher nyebutkan amal-amal beliau. Ketahu dan setelah menyebutkan amal-amal beliau, beliau ngomong sama anak-anaknya ya ngasih kabar ke anak-anaknya ya Allah ya Auladi siapa yang masih punya sisa waktu yang yang bisa diberikan kepadaku agar aku menambah ibadah ibadahku amalan-amalan yang amalan yang baik mas apakah masih ada dari kalian yang mau mengasih waktunya kepadaku karena aku ingin niatku banyak untuk menambah ibadah akan tapi wis mentok ya sudah full ya kalau bensin kalau kita punya motor punya mobil ngisi bensin piro pinten mas oh full pak sampai mentok-mentok ya tek tek ya Nge HP sampai 100 pengisian penuh masih ingin habibullah bin, bin Tahir, untuk menambah amal ibadah beliau tapi sudah tidak menerima waktu sudah full waktunya dihabiskan dalam ibadah nah sebelum kita memasuki Ramadan kita persiapkan seperti apa yang disiapkan oleh Habibullah bin Husin bin Tohir kepada anak-anaknya Masya Allah Ramadan setiap malam pada Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. Ya baghiyal khair akbil. Ya baghiyal khair akbil wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, berhadaplah engkau kepadaku. Bismillah semangatlah, bersungguh-sungguhlah, perbanyaklah ber amalan ibadah. Ya baghiyal syar aksir. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan pada bulan Ramadan, aksir mandekoh. Ajar diterusno jangan diteruskan. Berhenti, stop, danger. Ini bulan Ramadhan. Katanya siapa? Katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mendengarkan siapa? Para hewan-hewan, para malaikat dan lain sebagainya. Manusia nggak dengarkan. Ya. Disebutkan sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita mendengarkan alhamdulillah ya baghi alkhair wa ya baghi syar akusir. Makanya harus diniatkan ya dikatakan para salah punah soal mengatakan mengatakan mati matiyah niat itu adalah kendaraan kita mau ke Malang nggak punya kendaraan sanggup jalan apa enggak sanggup jalan sanggup tapi sampai malek sampai Malang legrek kabe ya capek semua begitu juga amal-amal ibadah butuh kendaraan apa kendaraannya niat yang istimewa sebelum kita mengamalkan ibadah-ibadah tersebut kalaupun nggak mengamalkan dia mendapatkan pahala-pahala. Kalaupun niatnya itu ikhlas, serius bakal dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan langkahnya, dibudahkan lidahnya untuk baca Quran ya. Telinganya untuk mendengar mendengarkan majelis taklim dan saya mau menutup uh, sambutan ini dengan menganjurkan ya, kita anjurkan untuk antum-antum menghadiri majelis taklim yang ada pada bulan Roma, Ramadan. Ya, yang mungkin yang pernah mondok kan pulang itu membuat majelis salim di rumahnya kewajiban-kewajiban puasa apa niatnya gimana caranya gimana yang membatalkan apa saja itu penting wa ikhwan penting sekali kita memperhatikan ilmu fikih dalam pembahasan puasa puasa sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amal ke, ibadah seseorang kecuali dengan il, ilmu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu siapa katanya saya siapa orang yang mengamalkan ibadah yang tanpa ilmu maka amal perbuatannya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir, semoga yang gaib diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. dilancarkan urusannya semua, dimudahkan yang sakit disembuhkan, yang punya hutang dilunasi sama Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat zahir, hajat batin, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, saudara kanak-kanak kita insyaallah diberkati semua oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita insyaallah. Barakatil Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habji barakatil majlis, bi barakatil maulid ala hadiniyah wa kulli yamin salihah wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin. Nabil Umi wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh <tuh>